I'm Karenina. Welcome back to my vlog. I feel so blessed and happy today because I'm out here in Labuan Bajo, beautiful Indonesia, watching the sunset. Bucket list check! Good morning. So it's about 7:30 in the morning. I just had some breakfast because today I'm planning a 10 hours field trip untuk menjelajahi Labuan Bajo. Jadi di Labuan Bajo ini berjajar pulau-pulau yang indah-indah yang bisa kita kunjungi. Ada Pulau Badar, the famous Pink Beach, Pulau Komodo. I'm so excited. I don't know what to expect because I've never been here before, but I've heard of its beauty and I've seen how beautiful it is. So, aku ganti baju dulu. Be right back. Okay, so I'm ready for my 10 hours field trip. That's our boat. Let's go, let's go, let's go! Okay, so we start our trekking. Kita harus naik 800 anak tangga, say. Lumayan, ini sekarang udah kurang lebih 50. Kita lihat sampai sana ada apa.
capek lumayan. Tadi aku udah take a sip of water, udah lumayan agak-agak duduk-duduk sedikit, tapi mataharinya semakin terik, jadi aku mau keluarin ini andalan aku banget, namanya Isdin. Dia 50 SPF transparent spray for wet skin, juga dia bisa, jadi total protection. Aku selalu bawa kalau aku harus panas-panasan. So you can always have fun in the sun. Yay, it's halfway already. Lumayan juga capek, tapi ternyata nggak secapek yang aku bayangin karena saya udah sering latihan. Lihat, itu dia ujungnya, udah deket. Oke, tadi ternyata setelah aku udah duduk-duduk, udah istirahat, I've got my power back and I'm gonna need a little bit of challenge. So I'm gonna try to run. Check it out. Lumayan juga, a little bit of challenge. I feel good, and then sekarang tinggal dikit lagi. Let's go! But first, check out the scenery. It's amazing. Okay, let's go. Dikit lagi nih. Smart! Setelah menaiki 800 anak tangga, akhirnya aku sampai ke puncaknya. Puas banget perjalanan aku tadi, kurang lebih 1 jam aku sampai ke atas. Buat teman-teman, rekomendasi banget untuk datang ke Padar Island. Dan tunggu lokasi aku selanjutnya, lebih keren lagi, Labuan Bajo. I love it, it's beautiful. Indonesia. Mitosnya itu, zaman dahulu kala sebenarnya komodo itu terlahir sebagai kembaran seorang manusia. Jadi bapak ibunya itu manusia dan dia punya kembaran seorang manusia. Tapi karena dia merasa terkucilkan karena bentuknya dia komodo, jadi datanglah dia ke sini dan resides here. Makanya jadilah Komodo National Park. Untuk lebih jelasnya kita bisa ceritain sama pawang komodonya langsung dan semoga bisa ketemu komodonya beneran. Let's go! Komodonya, jadi hari ini aku dapat 3 komodo, lihat langsung dengan mata kepala sendiri. Tapi kenapa sih Pak kalau siang-siang kayak mana kok kayak lemes? Aku lihat di foto-foto teman-teman aku ada tuh kadang-kadang yang gayanya tuh yang kayak
strong atau ini kenapa ada lemes hari ini pas ada saya? Jadi itu normal ya komodo kalau misalkan di siang hari karena panas, jadi mereka sedikit lebih dari tempat yang adem aja. Males kalau jadi lagi bawa-bawa cantik ya kan untuk recharge, sama aja seperti kita semua kalau siang-siang panas-panas cari tempat berteduh dan bobo. Yes, akhirnya aku sudah sampai di kamar aku. Aduh, lumayan capek banget hari ini jalan-jalan melihat keindahan di berbagai pulau yang berjajar di Labuan Bajo. I love it so much, but check out the view from my room though. Heboh banget, capek banget sampai sore. Jadi hari ini, harusnya aku mulai tadi jam 11, tapi sekarang udah sekitar jam 2. Kita mau datengin sebuah gua, namanya Gua Rangko. Kita akan naik kapal-kapal itu, so cute. Let's go. Sekarang aku pengen banget lihat Gua Rangko itu seperti apa sih, soalnya ini pertama kali aku mengunjungi sebuah goa. Udah gak sabar, let's go! Aku udah sampai ke lokasi Gua Rangko, lihat deh suasananya tenang banget. Dan orang-orang di sini juga ada bisik-bisik supaya kita tetap merasakan ketenangan itu. Jadi nggak boleh berisik. Aku ganti baju dulu. Soalnya di sini ada legunnya. Check it out, come here. Benar-benar nikmat banget airnya. Ini air asin, air dari laut. Benar-benar pengalaman once in a lifetime. Gak tahu kapan lagi aku akan punya kesempatan untuk melakukan hal-hal seperti ini. Jadi ini adalah waktu-waktu yang sangat akan
aku kenang sepanjang masa seumur hidup aku. Dan semoga aku berdoa suatu hari nanti aku bisa melihat lagi tempat-tempat yang seperti ini di seluruh Indonesia. Karena Indonesia itu indah banget dan banyak banget tempat-tempat seperti ini. Alamnya luar biasa. I'm just so thrilled to be here and I'm going to enjoy the water. Tadi udah puas berenang di lagun di dalam goa, sekarang udah pengen panas-panasan lagi merasakan sinar matahari yang menyenangkan dan menyembuhkan dan membahagiakan. Terus kayak gitu aku terinspirasi banget pengen berdiri di atas batu-batu itu. Coba deh sini lihat. Bisa nggak aku naik ke atas sana? Tahu tempat-tempat yang paling cantik-cantik, keren-keren namanya Elvis Presley. Ntar akan aku taruh kontaknya biar kamu-kamu semua bisa datang ke sini dan kontak dia dan lihat semua keindahan Labuan Bajo. Nah, sekarang aku akan melakukan sedikit trekking naik ke atas. Katanya di sini adalah sunset terbaik di Labuan Bajo. Let's go and see. Agak-agak malu-malu tapi nggak apa-apa. Kan awan, udara, langit ya. Apa, namanya juga nature. Kita nggak bisa tebak, nggak ada yang bisa menebak. Ini aja udah bersyukur banget. Oh my god, so beautiful. Aku di Labuan Bajo agak-agak sedih karena aku nggak tahu kapan lagi aku bisa datang, tapi aku bersyukur banget udah sempet melihat berbagai macam keindahan Labuan Bajo begitu banyak. Dan aku berdoa semoga suatu hari nanti bisa kembali lagi dan mengajak anak-anak aku tersayang. Oke, teman-teman yang udah nonton vlog aku, terima kasih banyak. Diawali dengan sunset kemarin 2 hari yang lalu pas aku pertama kali datang, dan juga diakhiri dengan sunset because I just love the sun and I'm so thankful to be here. Keep watching. Dadah.